Hingga akhirnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat biar bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk membantu pasukan perang, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengeluarkan hartanya sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar wakila, dan ada juga yang mengatakan 10.000 dinar. Wa hamalat isma'ah wa khamsina ba'ir, dan Sayyidina Utsman ibn Affan juga menyedekahkan 950 unta, 950 ekor unta. Enggak sampai di situ, beliau juga mengeluarkan menyedekahkan khamsina farasan, 50 kuda. Jadi 950 unta, 50 kuda, dan 10.000 dinar beliau keluarkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan main-main. Ngelihat Sayyidina Utsman ibn Affan luar biasa bersedekahnya, sahabat-sahabat yang lain pun iri. Iri dengan kebaikan, enggak apa-apa. Akhirnya berlomba-lomba mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Inilah yang dinamakan ghibtah. Jadi iri dalam hal kebaikan, iri dalam ibadah, itu enggak apa-apa. Ini kita lihat bagaimana para sahabat, ketika sahabat yang satu bersedekah, yang lain juga ngiri, pengen ikut ibadah. Boleh kita ghibtah, boleh kita iri sama kebaikan, sama ibadah, selama kita tidak main kotor dan tidak pengen ibadah yang mereka lakukan itu hilang pada mereka, gitu. Jadi kita ngiri mereka ibadah, kita juga ibadah, sama-sama ibadah. Nah itu enggak apa-apa. Seperti para sahabat ini, ketika Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mengeluarkan hartanya yang begitu banyak, para sahabat yang lain pun berlomba-lomba untuk mengeluarkan hartanya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya akan sedekahkan hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perbekalan perang Tabuk ini, setengah hartaku aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal tersebut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu enggak mau kalah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan seluruh hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menjawab, Allah dan rasulnya yang aku tinggalkan untuk keluargaku.